Sobat Trader Termuda BBFS Jitu, kembali lagi bertemu dengan saya di prediksi SKP tanggal 17 Mei 2021. Pada result 9776 pada prediksi kita sebelumnya bosku. Di sini kita untuk top ekornya ya. Untuk top ekornya itu 6 ya. Saat top ekor 6. Kemudian untuk top darinya bosku, di sini sudah saling karin yaitu 76. Ini sah kita JP ya bosku ya. Kita berturut-turut JP. Oke, selamat buat bosku yang ikut prediksi kita. Dan selanjutnya bosku, kita akan berprediksi untuk hari ini yaitu di tanggal 17 Mei 2021. Namun sebelum lanjut bosku, buat bosku semuanya, silakan untuk di like, subscribe, share, dan lebih yang baru bergabung bosku, untuk menyalakan lonceng atau tombol notifikasinya ya bosku ya. Notifikasi supaya kenapa bosku, supaya bosku dapat mengikuti prediksi kita selanjutnya. Oke, untuk di kali ini bosku, top ekornya bosku kembali saya prediksikan untuk top ekornya. Kemungkinan untuk ekor hari ini bosku akan bermain di angka besar lagi ya, yaitu di 5, 7, 8 dan di 9. Ini untuk top ekornya. Buat bosku yang gemar bermain di colok bebas dan colok mata, ya ini untuk colok matanya bosku dulu, 7 dan 9. Untuk colok bebasnya 5 dan 8. Serta untuk twinnya bosku dijaga twinnya. Kemungkinan hari ini bisa twin ya, yaitu twinnya 55, 77, 88, 99, 44 dan 33. Buat sahabat-sahabat prediktor yang gemar bermain di BBFS, ini kita memiliki BBFS-nya bosku 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian untuk top 2-nya bosku, untuk top 2-nya ya, di SGP tanpa bolak-balik bosku, langsung aja yaitu 47 28 38, kemudian 18, maaf 78 ya, 78 dan 87. Ini bosku tanpa BB ya, non BB. Kemudian untuk cadangan bosku, untuk cadangan 2D nya di 19 29 39 49 49 79 di 89. Ini juga bosku tidak perlu bosku bolak-balik ya, ini juga no BB. Selanjutnya untuk bomnya bosku, ini untuk bomnya hati-hati ya, ini 27 37 87 dan di 75. Dan untuk bom nuklirnya bosku, untuk bom nuklirnya 25 dan di 35. Ini juga bosku ya, tanpa di BB. Dan untuk angka yang kuat bosku di top darinya, saya bantu bosku untuk memangkasnya, itu di 47 28 dan di 38. Sementara di cadangan bosku ada di 29 39 dan juga di 49. Baik bosku, ini hanya sebuah prediksi, tidak ada jaminan untuk CCP. Untuk itu bosku, selalu saya ingatkan bahwa prediksi bosku adalah yang terbaik. Untuk itu tetap utamakan prediksi sendiri. Jika kita sakit bosku, silakan di betting. Jika tidak, silakan abaikan saja.
dan jangan sampai angka ini merusak angka-angka bosku semuanya. Dan buat bosku yang baru kembali bergabung bosku, ya silahkan dibantu ya untuk di like, subscribe, dan share, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi agar bosku semua bisa mengikuti prediksi kita untuk selanjutnya. Lagi itu aja bosku dari saya, prediktor termuda BBF situ, berdoa nanti sore kita kembali bisa JP. Salam satu hobi, salam hoki, salam JP masal, dan JP paus.